Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bang Komet. Salam seniman. Saya mau memperkenalkan tokoh selanjutnya ya dari video-video kemarin. Nih, ini namanya Detu, Dewa Waktu. Ini sudah pesanan orang guys. Ini kelebihannya dia tuh ini di waktunya belakang ada. Kurang jelas ya guys. Nah ini waktunya guys. Ada 8 jurus. 7 jurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jurus guys. Dia tuh. Nah, kalau pakai jurus ini jurusnya di mana nanti jatuhnya, tunjuknya. Nah, kalau jatuhnya di kunci, ada tulisan kunci. Kalau dia jatuhnya di kunci sini, maka jurus-jurus musuh terkunci, guys. Nggak bisa dipakai lagi untuk pertandingan. Jurusnya kekunci. Nah, kalau di sini mencuri jurus. Ini hampir sama, guys. Kalau misalnya dia jatuhnya di mencuri jurus. Nah, jadi jurusnya musuh bisa dicuri selama pertandingan, dia nggak boleh menggunakan jurusnya karena jurusnya sudah dikunci sama dewa waktu ini. Ini racun power guys. Kalau dia pasti putar berhentinya di racun power, jadi robotan musuh nanti kena racun guys, langsung mati. Ini off. Nah, ini kegagalannya dewa waktu. Kalau dia di off sini berarti dia nggak dapat apa-apa. Dead. Kalau ini berhenti di sini musuh langsung mati guys. Kalau pas di sini berhentinya putarannya. Ini musnah. Nah ini yang ditakutin anak-anak guys. Kalau musnah ini sudah muncul. Musnah ini sudah muncul. Mana musnah? Ya musnah guys. Nah kalau musnah ini muncul, maka robotan musuh nggak bisa dipakai lagi guys. Nggak bisa digunain lagi buat turnamen. Cuma bisa dibawa pulang dan buat koleksi di rumah. Kalau dia mau ikut turnamen lagi, harus beli lagi yang baru. Kalau nggak ini nanti bisa dibangkitin sama yang namanya burung ponik. Burung ponik itu harganya gocap sama guys. Cuma dia fungsinya buat ngebangkitin yang udah dimusnahin doang. Nggak bisa buat tarung. Ada lagi nanti ponik namanya. Buat ngebangkitin robotan yang sudah kena musnah. Nah ini yang ditakutin guys, musnah ini. Lumpuh. Nah di sini ada tulisan lumpuh guys. Lumpuh. Nah kalau ini jatuhnya di lumpuh sini, berarti robotan musuh lumpuh guys. Dia 3 kali diserang sama dewa waktu ini nggak boleh ngelawan. 3 kali diserang pakai poin. Nah itu lumpuh dia. Kalau dia pertahanannya nggak muncul seperti menghilang atau berkelit, kan dia nanti ada perlindungannya. Kalau perlindungannya nggak muncul, dia kena. Itu fungsinya. Ini harganya gocap guys, udah murah. Kalau dulu ini sekitar 100.000, bahkan sampai 150.000. Yang XX ini dewa waktu XX, anak-anak sudah mengenalnya. Ini pelurunya guys. Nah pelurunya sepanjang ini kurang lebih setengah meter. Kurang lebih setengah meter. Dewa waktu XX. Poinnya kalau ini sekali ditembakkan ininya muncul, itu nilainya 7 poin guys. Pertandingannya biasanya sampai 25 poin anak-anak. Kalau sudah 25 poin maka menang. Kalau sesama kelas atas ya. Ini termasuk kelas atas, tokoh-tokoh kelas atas. Nah, ini perlindungannya, guys. Perlindungannya dia tuh menghilang.
Kalau dia diserang pakai jurus sama musuh, dia bisa, kalau ininya aktif, hidup, maka dia nggak kena karena menghilang. Oke ya. Oke guys. Ini nanti dimasukin sini guys. Nah. Siap ditembakkan. Oke. Senjata siap diluncurkan. Hai guys, subscribe ya. Makasih, bye bye. Salam seniman.